بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب جاء تنبيه المغتري دفتر دار ني موظف المالي دفتر دار adalah gelaran bagi yang memegang berkenaan dengan harta dengan kewangan المكلف بتنظيم الوارد والمنصرف من اموال الحكومه jadi dia macam lebih kurang macam juru audit negara lah. Macam tu jadi dafter dar dia ada gelaran tu syah bandar dafter dar lagi apa ni macam-macam lagi dar-dar belakang ini gelaran kepada pemerintahan pada waktu tersebut terus wa qala li al-amir muhammad dafter dar terus ana la a'taqidu fi mashayikh misr al-an walau masha ahaduhum fi al-hawa'i kata beliau saya tidak. Ini Amir Muhammad Daftar Dar beliau mengatakan saya tidak beriktiqad kepada masyayikh Misra. Maksudnya saya tidak menganggap bahawa mereka ini wali Allah Ta'ala walaupun mereka boleh berjalan di atas angin. Faqultu lahu siapa yang kata ni Imam Abdul Wahab Sya'rani limada kata beliau kenapa? Faqala li'anni ra'aytuhum yajtahiduna fi talab ad-dunya أكثر مما نجتهد نحن فيها. Kerana kami memandang, aku melihat masyayikh Mesir pada waktu tersebut mereka lebih menuntut dunia lebih banyak daripada kami menuntut dunia. وقال. وقد دخل علي شيخ منهم في رمضان ليفطر عندي. فقلت له هذا الطعام عندي في حال شك فلا تأكل في منه. في حله شك فلا تأكل منه وفي حله هنا شك فلا تأكل منه jadi satu hari seorang syekh kata Amir Daftar Dar datang ke rumahku pada waktu Ramadan untuk buka puasa kemudian aku kata kepada dia ini makanan yang ada ni syak pada halal dia fala ta'kul minhu. Jadi jangan kamu makan kerana makanan ni masih lagi syak pada kehalalan makanan tersebut. Faqal. Kata syekh tadi apa dia? Faqaddimhu li wa alayya hisabahu fil akhirah. Wa alayya hisabuhu fil akhirah. Nah. Bawa mainlah kata dia. Nanti tak apa di akhirat nanti kita kira lain. Nah. Wa alayya hisabuhu fil akhirah. Jadi hidangkan juga nanti kalau dikira nanti di akhirat nanti saya yang akan tanggung. Fa kaifa a'taqidu mithla hadha wa ana la tatib nafsi an akula minhu ma'a anni ma'dudun min adh-dhulmah. Jadi macam mana saya nak beriktiqad dengan orang yang begini dia kata. Sedangkan aku sendiri tak makan daripada makanan tersebut. Ma'anni ma'dudun min adh-dhalamah sedangkan aku tersendiri tergolong di kalangan orang-orang yang zalim. Dia sendiri mengaku dia pun tak mau makan makanan tadi tapi kamu makan. Nah. Ajib kata dia. Walamma mata Syekh Nuruddin Asy-Syuni ra'aituhu wa qala li ana nadimun ala qabul ar-rizqati allati a'taha li qayr bik فإني طول قير بن ني أحد أمراء القاهرة وعاصر للأمير سنق الرومي
wal amir yalbagha nasiri. Jadi ini pada zaman Utsmaniyah. Tamam? Qayr bik ni. Jadi kata al-Imam Nuruddin Asy-Syuni radhiyallahu anhu, syekh majalis shalawat fi Misr wa fi al-alam kullu. Kulli. Sayyidina al-Imam Nuruddin Asy-Syuni radhiyallahu anhu adalah pendiri majlis salawat dalam muka bumi Allah Ta'ala. Kata Imam Abdul Wahab Sya'rani, pada zaman sebut tidak ada satu majlis yang berkumpul untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW semisal majlis Al-Imam Nuruddin Asy-Syuni. Mereka berselawat. Al-Imam Bulqini radhiyallahu anhu, Sirajuddin Al-Bulqini ada mengarang sebuah kitab berkenaan dengan kaifiyah salawat pada zaman Al-Imam Nuruddin Asy-Syuni. Ada kitab tersebut, cetak. Jadi dia tertib. Sebab Al-Imam Sirajuddin Bulqini adalah merupakan khalifah kepada Al-Imam Nuruddin Asy-Syuni dalam majlis salawat di Masjid Al-Azhar Al-Sharif. Jadi beliau susun balik apa dia yang telah diaturkan oleh Al-Imam Nuruddin Asy-Syuni radhiyallahu anhu dan dibukukan. Buku itu ada. So saya cadang macam nak terjemahkan apa ni kitab tersebut, buat nipih je, sikit saja, untuk kita buat majlis selawat. Dia ada tertib dia dan ada bacaan selawat Al-Imam Nuruddin Syumi dalam majlis tersebut. Dan majlis dia akan bermula pada waktu selepas Isyak pada hari lepas Asar pada hari Khamis. Zulul Khamis malam Jumaat, tak malam, selepas Maghrib. Selepas Maghrib malam Jumaat tu, Khamis malam Jumaat, mereka akan terus berselawat sampai subuh. Sampai apa ni subuh hari Jumaat. Ini majlis salawat Al-Imam Nuruddin Syuni dalam Masjid Al-Azhar. Bukan dia duduk dan tu selawat dalam 30 minit lepas tu bersurai. Dah. Mereka berselawat daripada malam, Khamis malam Jumaat, sampai pagi Jumaat. Ataupun sampai Maghrib Jumaat hari tersebut. Sampai habis Jumaat. Maksudnya sampai berhenti solat Jumaat semua sekali, kemudian sambung balik sampai Maghrib hari Jumaat. Jadi majlisnya begitu setiap hari Jumaat. Dilaksanakan oleh Al-Imam Nuruddin Syuni radhiyallahu anhu selama 20 tahun. Begitu majlisnya. Dan Al-Imam Al-Qustulani radhiyallahu anhu, pengarang Irsyadus Sari radhiyallahu anhu, maqamnya di belakang Masjid Al-Azhar tu, di Madrasah Al-Aini tu. Al-Imam Al-Qustulani ketika siap mensyarahkan Sahih Bukhari Irsyadus Sari, beliau meletakkan syarahan beliau di tengah majlis Al-Imam Nuruddin Syuni. Dia letakkan kitab dia tadi, Sahih Bukhari tadi, di tengah majlis pada malam Jumaat tersebut, diletakkan seharian di dalam majlis salawat Al-Imam Nuruddin Syuni. Moga-moga dengan berkat salawat tadi akan berkat kitabnya. Dan sungguh berkat kitabnya. Kitab dia diangkat oleh Allah Ta'ala. Kitab tadris. Kitab Irsyad Usari jadi tadris. Setelah itu. Berkat majlis Al-Imam Nuruddin Syuni. Jadi dalam majlis salawat tu diletakkan kitab dia di tengah-tengah. Jadi para ashab pada waktu tu yang berselawat, diteruskan selawat tersebut dengan keadaan kitab Al-Imam Qustulani diletak di tengah. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Bulqini radhiyallahu anhu dalam risalah beliau kenaan dengan majlis selawat yang didirikan oleh Al-Imam Nuruddin Asy-Syuni radhiyallahu anhu. So kita berterjemah kitab tersebut, kita boleh laksanakan majlis yang sedemikian. Khamis malam Jumaat pegat duduk di sini selawat sampai subuh. Masya-Allah. Ruak Jawi di serata dunia terus sebab berkat majlis selawat. Yang ni payah nak buat ni sampai subuh. Maksudnya nak kena duduk berselawat sampai subuh. Dan dia ada tertib dia. Dia ada baca Quran dia, kemudian akan selawat. Dan dia ada sirah selawat dia dan sebagainya. InsyaAllah kita cuba nanti, tengoklah. Ana nadimun ala qabuli rizqah, kata beliau. Saya menyesal, kata Imam Nuruddin Syuni, menerima apa ni pemberian allati a'taha li khair bik. Khair bik ni raja lah pada waktu ataupun amir, governor pada waktu tersebut telah memberikan pemberian hadiah kepada Al-Imam Nuruddin Syuni. Jadi apa ni kata beliau, setelah itu setelah mati maka dilihat oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu anhu dalam mimpi apa yang telah berlaku kepada gurunya, dan kata dia, saya menyesal dengan perkara tadi. Fa inni tula umri kuntu harah. Harah maksudnya dalam keadaan yang tidak keruan kerana mendapat pemberian tersebut. Tamam. Ini kerana di syiddati zuhdihim,
عن الدنيا ولشدة تحريهم على الدنيا. Maksud dia sangat jaga dengan dunia ni menyebabkan mereka bersihnya hati mereka menyebabkan mereka tidak mau terima bekal tersebut. Ini yang disebut oleh Maulana Syekh Ali Jumaah Hafizahullah, cerita berkenaan dengan Syekh Amin Baghdadi radhiyallahu anhu waktu ketika makan di rumah seorang daripada Amir pada waktu tersebut, Basha yang jemput dia datang ke rumah bersama dengan Syekh Ahmad Mursi Naqsyabandi radhiyallahu anhu. Jadi ini diceritakan kepada Syekh Ali. Cerita ini saya dah sebut banyak kali dah. Cerita berkenaan dengan Syekh Ali jamu air hot coklat kepada, cerita ini yang dapat saya dapat daripada Syekh Ahmad Mamduh. Syekh Ahmad dapat daripada Syekh Ali. Syekh Ali ambil terus daripada sini Syekh Ahmad Mursi. Ini musalsal. Sanad muttasil. Jadi Syekh Ali cerita, saya jamu kepada Syekh Ahmad Mursi hot coklat musim sejuk. Jadi Syekh Ahmad Mursi pun bila dia minum, dia kata, kamu nak dengar cerita tak? Nahnu qulubuna kal zujaj, kata dia. Hati kami ini seperti kaca. Maksudnya boleh nampak apa yang ada di sebaliknya. Perkataan ini disebut oleh guru saya, itu Syekh Amin Baghdadi, kata Sidi Syekh Ahmad Amin Baghdadi, Syekh Ahmad Mursi radhiyallahu an. Ini guru murabbi Syekh Ali Jumaah Hafizahullah. Jadi ketika dijemput makan di rumah Amir tadi, Basha tadi, dijamu makan macam-macam. Kemudian waktu nak makan, Syekh Amin Baghdadi ambil bubuh dalam mulut, kemudian terus dia letak balik. Kemudian dia minta Aish dalam keadaan ni, atas meja ni penuh dengan makanan yang sedap-sedap. Di rumah menteri ni, menteri jemput khusus untuk makan. Kemudian dia pun makan, tak apa. Lepas tu dia minta apa? Minta Aish, Baladi dan Gibnah. Minta Gibnah saja. Hanya sepanjang perbincangan tu, duduk sembang tu, dia hanya makan Aish dengan Gibnah tanpa sentuh langsung makanan yang sedap di atas meja. Akhirnya minta izin balik. Setelah balik, maka Sidi Syekh Ahmad Mursi kata kepada gurunya, Sidi Syekh Amin Baghdadi, kata, kenapa Syekh buat macam tu? Kan tu menjatuhkan air muka Basha tadi. Dia jemput kita datang untuk makan apa semua. Kata dia, kata Syekh Amin Baghdadi, ya Bunai, ya Ahmad, ya Mursi, nahnu qulubuna kazujaj. Hati kita ni seperti, hati kami ni seperti kaca. Kata, saya tidak makan kerana makanan tadi dimasak oleh perempuan haid, kata dia. Ada antara amalan yang dilakukan oleh Sadah Naqsyabandi, mereka tidak makan makanan yang dimasak oleh perempuan haid. Bukan kerana haram, bukan kerana ni, kerana ni adalah riyadhah yang mereka lakukan. Makan makanan yang orang dimasak oleh masakan ataupun tukang masak yang bersih, yang ambil wudu. Dan sebab tu kebanyakan Zawiyah Naqsyaban biasanya yang masak lelaki. Dan yang masak mesti dalam keadaan berwudu, dan mereka dalam keadaan zikir, baru boleh masak untuk bagi makan kepada ahli turuq yang hadir. Ahli tariqah yang hadir tu, mereka akan bagi makan dengan makanan tersebut. Dan makanan tu dibarokah, walaupun sedikit. Dan itu yang dilakukan. Kalau perempuan masak boleh, tidak ada masalah. Tapi perempuan tadi mesti berwudu, dan perempuan tadi juga tidak haid. Ini dia tengok, dia kata ni perempuan yang masak tu perempuan haid. Lepas tu saya tak makan, dia kata. Kerana hati kami seperti zujaj. Kalau makan makanan yang sedemikian, nanti akan jadi kabus, tak nampak sebaliknya. Bersih nanti sampai macam tu, sampai dia boleh nampak makanan tadi dimasak oleh siapa. Padahal dia datang rumah tadi sebagai tetamu, dan makanan dah siap. Bersedia Ahmad Mursi nak mentasahihkan kisah tersebut, takkidkan lagi, dia pun telefon Basha tadi dan beritahu, kata, saya minta maaf apa yang dilakukan oleh Syekh. Kemudian dia tak berniat untuk buat macam tu. Cuma saya nak tanya, siapa dia yang masak makanan tu? Kata Basha tadi, yang masak tu isteri saya. Jadi isteri Datin, Datin Seri masak tadi. Dan kadang dia pun dah ada pembantu, tapi dia yang nak masak. Padahal itu sebab kerana nak melayan Maulana Syekh Amin Baghdadi. Syekh Amin Baghdadi murid tak banyak, ada 9 orang dia anak murid dia. 9-nya semua wali. Anak murid dia 9 orang. Dia datang daripada Baghdad, singgah di Mesir untuk tarbiyah ahli Mesir. Dan dia pilih daripada ahli Mesir 9 orang dia. Ada 7 orang, 9 orang tak silap. Salah seorangnya adalah Sidi Syekh Ahmad Mursi. Dan juga Syekh Muhammad Hamadah, guru kepada Syekh Ali Jumaah Hafizahullah. Ni dua orang ni adalah murid kepada Syekh Amin Baghdadi. Syekh Muhammad Hamadah dan Syekh Amin Baghdadi, Syekh Ahmad Mursi. Dua orang ni guru kepada Syekh Ali. Dan kedua-duanya adalah anak murid kepada Syekh Amin Baghdadi. Amin Baghdadi maqamnya di belakang Masjid Sanad Husain. Jadi
Bila mana kami, ditanya, siapa yang masak makanan tadi? Maka terus dia kata, isteri saya. Baik, saya nak tanya, minta maaf, dia kata. Adakah isteri kamu datang bulan pada hari ini? Pada waktu tersebut. Maka terus ditanya waktu itu. Terus saya minta maaf semua, ditanya soalan sensitif. Dan Bashar tadi terus tanya pada isteri dia, kamu haid kan? Kata dia, waktu tengah masak tadi datang haid. Jadi macam mana Syekh Amin Baghdadi boleh tahu masalah tersebut? Benda tu dalam kain. Kena orang tahu tapi dia tahu. Kata makanan ni dimasak oleh perempuan haid. Setelah habis cerita tersebut, maka Syekh Amin, Syekh Ahmad Mursi, dia kata dia pun minum ayak tadi sampai habis. Dia minum. Minum ayak tu sampai habis. Dan dia letak. Dan dia kata, alhamdulillah, habis. Dan nahnu qulubuna kazujaj, dia kata. Lepas balik, baru Syekh Ali perasan. Kenapa Syekh Ahmad Mursi tiba-tiba cerita benda tu? Dalam keadaan dia tengah duduk minum tu, tiba-tiba cerita benda tu. Terus dia tanya kepada isteri dia, kamu haid ke hari ini? Syekh Ali tanya kepada isteri dia, kamu haid? Isteri dia kata, ya, saya haid. Dia kata, patutlah Syekh Ahmad Mursi susah nak minum ayak tadi. Punya nak habis ayak tu, punya lama sambil-sambil duduk cerita. Minum, minum, minum. Dan bila letak dia, alhamdulillah, habis juga ayak ni. Dan dia sebut, nahnu qulubuna kazujaj. Jadi Syekh Ahmad Mursi tak mau buat macam tu guru dia buat. Kerana dia di rumah anak murid dia. Maka dia minum juga ayak tadi sampai habis, walaupun dimasak oleh perempuan haid. Dan peristiwa tadi bersambung pada muridnya. Syekh Ali Jumaah juga, nahnu qulubuna kazujaj. Dia juga boleh melihat muridnya sendiri. Haji ni masyayikh ni kibar dan kadang-kadang dia diwarisi. Seperti mana Al-Imam Ibn Daqiqil Ain menjadi Syekhul Islam kerana beliau adalah muridnya kepada Al-Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, dan beliau juga Syekhul Islam, dan kemudian diwarisi kepada muridnya lagi sampai kepada Al-Imam Suyuti juga Syekhul Islam, dan diwaris-waris ke semuanya Syekhul Islam. Karena ilmu ini adalah bersambung, silsilahnya bersambung. Tak akan jadi wali seorang melainkan gurunya wali. Boleh? Tak akan jadi wali melainkan gurunya juga wali. Tak akan jadi Syekhul Islam melainkan gurunya juga Syekhul Islam. Illa man rahimah Rabbuh. Jadi Allah Ta'ala pilih dia jadi wali Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala bagi kepada dia. Duduk dalam tempat masak jadi wali. Kalau tengok masak kan, jadi wali, dapat ilmu laduni. Kita semua lampau. Ya, baik, terus. Fa iyyaka. Fa iyyaka ya akhi an tadhunna bil masyayikh alladhina adraknahum annahum kanu mithl haula'i fi qillati alwar'i wal qana'ati. Fa tusi'u dhanni bihim. Bal sami'tu tusi'u dhanna bihim. Fa tusi'u dhanna bihim. Bal sami'tu sayyidi Muhammad ibn Anan. Jadi jaga-jaga kamu, kata Syekh Al-Imam Abdullah Asy'arani, iyyaka ya akhi an tadhunna bil masyayikh alladhina adraknahum annahum kanu mithla haula'i fi qillatil wara'i wal qana'ah fatusi' adh-dhanna bihim. Yang kamu nanti akan jadi buruk sangka dengan mereka. Jaga-jaga, jangan sampai kita buruk sangka dengan masyayikh. Seperti mana yang adraknahum, yang kami telah temui mereka ini, mereka ini seperti mereka tersebut. Yani Syekh Muhammad Anan, Syekh Nuruddin Shuni, Syekh guru-guru kepada Syekh Zakaria Ansari, ini guru kepada Imam Abdul Wahab Syarani. Mereka tidak macam tu. Bal sami'tu Sayyidi Muhammad ibn Anan yaqul, terus kaifa yaliqu bil faqiri an yakuna al-wulata azhada minhu, azhada minhu fi dunya. Bagaimana yaliq bil faqir? Mana layak bagi seorang fakir sufi, para wulah, pemimpin itu lebih zuhud daripadanya dengan dunia? Tak layak macam tu. Sepatutnya sufi yang sepatutnya zuhud. Faqila lahu kaifa dhalik? Faqala li anna al-amira mathalan ma a'ta al-faqira shay'an illa ba'da zuhdihi fi. Kenapa? Karena amir dia tidak akan berikan sesuatu kepada fakir, yakni sufi, melainkan ketika mana sufi tersebut fakir, zuhud dengan dunia tersebut. Ingat, kita zuhud dengan dunia, dunia akan datang kepada kita. Kita nak dengan dunia, dunia akan lari kepada kita. Rok Jawi pun kena macam tu juga. Rok Jawi kena zuhud, insyaAllah akan datang nanti bangunan. Bangunan akan dapat insyaAllah. Jadi kalau Rok Jawi nak, tak dapat, lambat lagi.
Kemudian kita kena. Tak dapat, lambat. Bila kita zuhud tenang, relax, insyaAllah main nanti. Dunia tu akan datang. Dari mana? Allahu'alam. Dari dalam tanah, dari atas bumi, turun daripada langit. Allahu'alam. Walau la, sebab al-fakir kita lah, fakir tu. Fakir sekarang ni kita lah. Nah. Walau la zuhdahu fihi. Walau la zuhdahu fihi ma qaddara yastakhlisuhu min yadihi abadan. Kalau tak kerana zuhudnya dia, yakni zuhdahu, laula zuhdahu, yakni zuhda al-faqir fihi, yakni fi dunia tadi sebut, ma qadira yastakhlisuhu min yadihi abada, maka dia tak akan mampu, yakni amir tersebut tak akan mampu untuk nak mengeluarkan daripada tangannya sesuatu diberikan kepada seseorang selama-lamanya. Dia tak akan bagi, disebabkan kerana zuhudnya orang ini, maka amir tersebut juga atau pemerintah tersebut juga akan zuhud pada waktu tersebut untuk memberikan. Ini dia punya sifir dia begitu. Wa iyyaka, terus. Wa iyyaka ya akhi an tatadhahara bil mashiqati bil mashyaqa wa anta 'ala ar-raghbati fi ad-dunya wa sharahati an-nafsi. Naam. Jaga-jaga wahai saudaraku, kata Imam Abdul Wahab Syarani, an tatadhahara bil mashyaqa. Jadi buat-buat kamu sebagai syekh. Wa anta 'ala raghbah fi ad-dunya wa syarahati an-nafsi. Khususnya syekh di sini dengan maksud syekh tariqah sufiyah. Kamu tatazahar. Nah, maksudnya buat-buat bahawa kamu adalah syekh yang membimbing. Anta 'ala raghbah fi ad-dunya, sedang kamu inginkan dunia dan syarahati an-nafs. Terus fatuftahu bab su' adh-dhanni bi ahli at-tariqi wa yaqisuna. Tala fataftahu bab su'i dhanni bi ahli at-tariq, maka kamu nanti akan membuka pintu buruk sangka dengan ahli tariq disebabkan kerana kamu. Wa yaqisunahum kulluhum yaqisunahum kulluhum alaik, maksudnya kesemua para ahli tariq nanti akan dikhiaskan dengan kamu kerana kamu inginkan dunia. Kemudian orang nanti akan su'uzan kepada ahli tariq disebabkan kerana kamu. Nanti orang akan kiaskan semua ahli tariq dengan kamu. Jahatlah. Terus. Wa yattabi'uka an-nasu 'ala dhalik wa tuktabu min al-a'immati al-mudallin. Yani yattabi'uka an-nas. Maksudnya manusia nanti akan mengikuti kamu 'ala dhalik, di atas jalan tersebut yang tak baik tadi. Wa tuktabu min al-a'immati al-mudallin. Kamu nanti akan dicatat sebagai imam-imam ataupun pemimpin-pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Fi hadha az-zaman illa in kunta aywa illa in kunta mahfuz al-zahiri wal batini min at-taqlid. Ka'akli amwal al-kushaf wa mashayikh ka'akli amwal al-kushaf. Kushaf maknanya hum hukamul aqalib, seperti makan makanan apa ni, hukam para pemerintah. Wa masyayikhil arabi wadh-dhalamah. Masyayikhil arab maksudnya syaikhul arab, maksudnya ni pemimpin-pemimpin kabilah begitulah. Wadh-dhalamah. Fa in tadhaharat bidzalika wa zahiruka ghayra mahfuzin faqad khalat Allahu wa rasuluhu. قال يقول كنت لقد كنت الله ورسوله لقد كنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واهل الطريق. نعم. لكلو كم تظاهرت بذلك وان تظاهرت بذلك. نعم. تظاهرت بذلك وظاهرك غير محظوظ. لكم buat macam tu, menzahirkan diri kamu macam tu, dan hakikatnya kamu bukan sebegitu. Faqad kunta Allah wa Rasulah sallallahu alaihi wasallam wa ahli at-tariq, maka kamu akan telah mengkhianati Allah dan Rasul dan juga ahli at-tariq. Wa atlafta dina man yattabi'uk, dan kamu akan menghancurkan agama orang yang mengikutimu. Wa kana alayka ismul a'immatil mudillin ziyadatan ala ismik, maka kamu nanti akan mendapatkan dosa para imam yang sesat
ditambah lagi dengan dosa. Itu dia. Tambah-tambah lagi nanti. La siyama in da'aita annaka a'la masyayikh Misra maqam. Lebih-lebih lagi kalau kamu pergi mengaku kata ana a'la masyayikh Misra maqam. Saya lah syekh yang paling alim. Orang ini semua tak tahu. Ilmu ni semua disembunyikan oleh ulama, saya yang tahu. Da'a. Da'wa dengan puan semua sekali padahal tak tahu apa-apa. Dan akhirnya tercatat sebagai imatil mudhillin. Nah, orang-orang yang menunjuk jalan yang tak betul kepada umat dan rosak. Walidzalika wada'tu hadzal kitab. Karena itu aku letakkan kitab ini, kata al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, kal mizan alladhi yuzanu bihi ar-rijal wa yatabayyanu bihi ar-rabihu min al-qasir. Jadi untuk yatabayyanu bihi ar-rabiha min al-qasir. والحق المهق من المبطل والصالح من الطالح فالعاقل من عرض ما فيه من النقول والأخلاق على نفسه وحكم عليها بما يراه فيما فيها من ربح أو خسران وشكر الله على الربح واستغفر من القسران. Jadi dalam ini akan diterangkan tentang siapa yang beruntung, siapa yang rugi, siapa yang benar, siapa yang tak benar, siapa yang soleh, siapa yang toleh. Maka orang yang berakal, dia akan memperlihatkan dan juga memerhatikan kitab ini dengan dirinya, bukan dengan orang lain. Hakama alaiha bima yarahu fiha min ribhin au khusran. Dia akan nilai diri dia beruntung ataupun rugi dengan membaca kitab ini. Dan dia beruntung kalau dia bersyukur kepada Allah kalau dia dikira sebagai orang yang beruntung. Dan dia mohon ampun kepada Allah kalau dicatat sebagai orang-orang yang khusran. Terus. فأعرض يا أخي ما فأعرض يا أخي ما فيه من الأخلاق على كل من طلبت أن تصحبه من هؤلاء المشايخ الظاهرين في هذا الزمان. Jadi tengok diri kamu, a'rid ya akhi ma fihi min al-akhlaq ala kulli man talabta an tashabah. Jadi untuk yang kamu nak tuntut untuk kamu berteman dengan dia, min haula'il masyayikhiz zahirin, yang kamu tengok zahirnya ini salah di hadzal zaman, tengok balik. Fa in wajadtahu mutaqalliqan biha fashabhu waqtadi bihi wa qabbala rijlahu. Cium kaki dia. Kalau betul kamu tengok jumpa yang macam tu, kata al-Imam, ikut dia, berakhlak dengan dia, berteman dengan dia, dan kemudian qabbil rijlah, cium kaki dia, hormati dia, muliakan dia. Wa in wajadtahu ghayra mutaqalliqin biha, yani bil bihadhihi al akhlaq, fadrib anhu safha wabta'in anhu min ghayri izdira'in lahu wa kil amrahu ila Allah azza wa jalla, paling daripada dia. Dan kemudian jangan bersama dengan dia pada waktu tersebut. Dan kesemua itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus. Fa akrim bihi kitaban jaa. Ini uslub apa ni, ta'ajjub. Fa akrim bihi kitaban jaa ala hini fatratin. Terus min ma'rifati ahwali salafis salih min ayyamir rijal من أيام الرجال الصادقين مجددا لمن هدم من معالم طريقهم فإن الفترات لم تزل تقع بين الأولياء بحكم الإرث للرسل عليهم الصلاة تمام. يعني أكرم به كتابا جاء على حين فترة من معرفة أحوال السلف الصالح من أيام الرجال الصادقين مجددا لمن هدم من معالم طريقهم فإن الفترات لم تزل تقع بين الأولياء بحكم الإرث للرسل عليهم السلام. فكما يأتي الرسول مجددا لمن درس من شريعة من قبله كذلك الولي يأتي مجددا لطريقة من سبقه من الأولياء من أخلاق القوم
Jadi moga Allah Ta'ala muliakan dengan kitab ini, yang mana dengan kitab ini menghidupkan kembali jalan yang telah inderas. Itu kata Imam Abdul Wahab Syahrani. Dan seperti mana Rasul datang sebagai mujaddid terhadap perkara yang telah inderas min syari'ati man qablah, ini yang telah hilang daripada syariat sebelumnya. Itu juga wali datang sebagai mujaddid kepada tariqah daripada pemuka dan pendahulunya di dalam kalangan awliya Allah Subhanahu wa taala daripada akhlak al-qaum. Terus kama daraja alaihi, kama daraja alaihi ulama'ul 'amiluna fi kulli 'asrin, wa ya'ti ahaduhum mujaddidan bi mu'allafatihi liman darasa min ma'alim at-tariqi. Ah, seperti mana para ulama amilin pada setiap kurun, setiap zaman datang di kalangan mereka mujaddid bi mu'allafatihim, dengan tulisan-tulisan mereka jadi mujaddid dalam ilmu tersebut, dengan ilmu yang telah indaras sebelumnya. Kal Harith al-Muhasibi wa Abi Talib al-Makki wal Hafiz Abi Nu'aim wa Abi al-Qasim al-Junain wa man ba'dahu kash-Shibli wa Abi al-Qasim al-Qushairi wal Imam al-Ghazali Syekh Shihabuddin As-Sahrawardi wa ghairihim wa qad kana min akhir al-mujaddidin في القرن الثامن سيد الشيخ أبو عبد الله محمد الغمري المدفون بمحلة الكبرى. محمد الغمري وقامنا دي محلة كبرى رحمه الله تعالى. فكانوا يسمونه فقيه الصوفية، فإنه ضبط في مؤلفاته أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاق السلف الصالحين، فإنه ضبط السنة المحمدية في كتبه قولا وبين فيها ما ابتدع وخرج من عن قواعد الشريعة ليتجنب، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. Jadi Imam Muhammad Al-Ghamri juga ada karang kitab kenaan akhlak Nabi dan akhlak salafus salih, dan dia dhabitkan sunnah Muhammadiyah hadis-hadis Nabi fi kutubihi qawla, dalam bentuk kitabnya dalam bentuk qawl. Dan kemudian bayana fiha ma ibtada wa kharaja an qawaid asy-syari'ati liyatajannab. Ini disyarahkan pula, diterangkan apa yang patut untuk ditinggalkan, yang patut dielakkan daripada yang dilakukan oleh ahli bid'ah pada zaman. Wala a'lamu ahadan ja'a ba'dahu hadha hazwahu bihamdillahi fi dhabti akhlaqil qawmi ghairi kama satarahu insya'allah fi hadhal kitabil gharib al-ma'na wal-lafzi. Jadi kata Imam Abdul Wahab Syahrani, kata saya tidak ketahui di kalangan masyayikh setelah Al-Imam Muhammad Al-Ghamri yang melakukan sedemikian, yang menerangkan pula tentang akhlaqil qawm, melainkan aku, kata beliau. Kama satarahu insya'Allah, ini kamu akan tengok insya'Allah fi hadal kitab al-gharib al-ma'na wal-lafzi, kitab yang gharib pada makna dan lafaznya. Walau anna ahadan, terus, walau anna ahadan jaddada akhlaqil qawm, akhlaqa jaddada akhlaqil qawm fi hadal asri ghairi lakuntu dalaltu al-ikhwana ala muta'alati muta'alati muallifihi muallif wa muallafihi. Jadi kalau kita baca muallif, jadi maksudnya kalau ada seorang di kalangan ulama yang jaddada akhlaqal qaum, yang buat tajdid balik kepada akhlaqal qaum ni pada zaman ini selain daripada aku, aku akan tunjukkan kepada saudara-saudaraku ala muta'alati muallifihi. Suruh pergi tengok penulis dia. Faham? Pergi tengok penulis tu. Macam kepala dia, kaki dia. Ada muallafihi. Muallif. Nah. Jadi mutala'ah muallif. Muallaf. Jadi ditengok tulisannya. Bukan orang yang tulis tu. Walam? Walam at'ab nafsi fi ta'lifi hadal kitab. Dan aku takkan menyusahkan diriku untuk tulis kitab ini. Di annahu hina idin yasiru la fa'idata fihi. Karena pada waktu tersebut akan jadi tidak ada faedah. Faedah dalam tulisan. Baik, kan tulisan ni ada berapa? Ada 7 sebab kan? Apa dia? Yang saya sebut tu. Ya tak? Lapan. Apa dia sebab dia? Thank you.
mana dia punya ni? Dia ada salah satu daripada 7 sebab, 8 sebab penulisan. Sirat ma'adum, maksudnya menulis tulisan yang tidak pernah ditulis sebelumnya. Kemudian jam'u muftariq, dia menyusun kembali masalah yang apa ni, mutasyattitah, musyattatah, yang duduk di kitab-kitab ni, kemudian dia jama'kan. Takmilun naqis, menyempurnakan yang kurang daripada kitab tersebut. Ustaz Fadil, tadi macam mana? Ustaz nak berucap sikit lagi? Saya tak boleh. Dan menyempurnakan yang kurang pada kitab, tafsilu mujmal, mensyarahkan kemudian apa ni semula perbahasan yang mujmal dalam kitab, tahzibu mutawwal, kemudian dibuat ikhtisar kepada kitab, tertibu muqallab, yang disusun kembali kitab yang telah berlaku apa ni tidak tersusun pada maddahnya, ta'yinu mubham, dan kemudian dita'yinkan kalau ada terdapat pada masalah tersebut masalah yang daqiq yang perlu disyarahkan. Itu antara sebab-sebab ditulis kitab. Dia kata, Syekh, kalau kata aku buat balik benda yang orang dah buat, dia buat apa aku tulis dia? Jadi macam menambahkan lagi nuskoh ya. Itu ada seorang ulama ketika mana menghafal Bukhari, maka disebut kepada Imam Syaukani, sahib Nailul Autar, bila dikata kepada beliau, ada seorang ini penghafal Bukhari. Dia kata, apa yang lebihnya? Dan bukan dia nak nafikan kata hebatnya tak hafal Bukhari ni tak hebat. Tak, bukan itu maksud dia. Dia kata, tidak dia menambah satu yang lain, melainkan satu lagi nuskah Bukhari. Faham tak? Dia tadi hafal Bukhari. Lepas tu apa yang tambah? Yang tambah satu lagi nuskah Bukhari, dia hafal. Itu ialah. Maksudnya kalau dia tulis balik, penulis Bukhari, penulis Sahih Bukhari. Seorang lagi tulis Sahih Bukhari juga. Ini penulis Sahih Bukhari ni. Dia buat apa? Dia hanya menambah nuskah yang lepas tu. Jadi ada lagi tambahan nuskah bagi Sahih Bukhari dalam dada kawan tu. Itu je dia. Dia apa yang lebih. Bukan dia nak kata tidak lebih orang yang hafal Bukhari, sebab bukan senang hafal Sahih Bukhari. Macam mana nak bagi tahu kata ada yang lebih penting pada waktu tersebut untuk dia lakukan. Itu maksudnya. Itu ada sebahagian ulama di Mesir, tak banyak kitab karangannya, tapi karangan dia kalau sekali dia keluar berfaedah. Kalau tengok balik macam Syekh Taha Arabi Dusuki, Syekh Abdul Jalil Karanshawi, Syekh Abu Nuzuhair, nah, kibar-kibar di Al-Azhar Al-Sharif pada zaman tersebut, kalau kata mereka keluarkan kitab, kitab tadi bermanfaat. Walaupun satu kitab je dia keluarkan. Syekh apa ni, Mahmud Abu Daqiqah, Syekh Mahmud Abu Daqiqah pengarang kitab Qawlus Sadid, dia ada kitab. Satu lagi kitab apa ni, Mukhtarat daripada kuliah dia di Jami' Al-Azhar berkenaan dengan Tauhid. Ada dua jilid kitab. Dua jilid ke empat jilid. Tepat-tepat itu. Dan dia syarahkan Tauhid dengan ilmu kalam, ilmu Tauhid ni dengan bahasa yang insyaAllah terbaru. Seakan dia sedang mengajak pada waktu tersebut. Saya ada nuskah tu di rumah. Nuskah Syekh Mahmud Abu Daqiqah. Pengarang Qawlus Sadid. Qawlus Sadid Syekh Tani. Ini kitab lain. Yang dia mengajak di Masjid Al-Azhar dalam ilmu Tauhid. Dan kemudian dibukukan pengajarannya. Saat dia mengajak tu dibukukan. Dikeluarkan dengan bahasa kitab. Dia baca balik, macam dia duduk tengah mengajak di Masjid Al-Azhar Syarif. Ajib tulisan dia. Nah, antara tulisan yang ajaib dalam penulisan Tauhid, ilmu kalam yang diajarkan di Masjid Al-Azhar Syarif pada waktu tersebut. Tahun 1930-an dulu. Nah, tahun 1930-an dahulu. Ini kibar masyayikh yang kitab dia pun tak banyak. Tapi sekali bawa keluar, Dia panggil Magnus Opum, dia panggil apa? Dia panggil masterpiece yang dia tinggalkan kepada umat ni, habis. Yang nak semisal macam Imam Bukhari yang tulisan dia kesemuanya masterpiece. Imam Bukhari, Imam Bulqini, Imam, tengok contoh Imam Abi Syuja. Ada kitab lain lagi yang dia karang yang banyak. Dah, matan Abi Syuja saja. Tiba-tiba tengok matan dia jadi apa. Jadi fenomena dalam dunia. Syarahkan tak sampai sekarang masih lagi dikaji dan dibahaskan lagi. Dakiknya tulisan beliau, sikit je. Matan Nabi Syuja. Ikhna' keluar. Fathul Qarib keluar. Hasyah Bajuri keluar. Hasyah Bujarimi pada Ikhna' keluar. Ya.
berapa banyak syarahan. Al-Hisni, Kifayatul Akhyar, keluar. Dan kesemuanya dengan syarahan berbeza. Al-Barmawi, syarah, keluar lagi. Kitab dia kecil je. Rahabiyah, Masterpiece, Al-Imam Rahabi. Ajib, gharib. Dan keluar kitab tersebut dan balau baca, faham ilmu faraid. Dan ini antara tulisan-tulisan yang ajaib yang dikarang oleh para masyayikh dengan apa ni penguasaan ilmu mereka yang mendalam. Sehingga kan tertib dalam Rahabiyah kalau disebutkan itu pun ajaib tertibnya. Saya ada satu kitab syarahan kepada Rahabiyah yang menerangkan keajaiban Rahabiyah. Asbabu mirasil wara salasah kullun yufidu rabbahu wirasah wa hi nikahun wa wala'un wa nasab. Tiga disebutkan. Sebabul mirasi walad wara salasah. Sebab miras ada tiga. Tiga yang disebut, maknanya ada empat. Tiga. Apa dia? Wahi nikahun wa wala'un wa nasab. Kenapa disebut nikah dulu? Kenapa disebut wala' yang kedua? Kenapa disebut nasab yang ketiga? Semua ada sebab. Kita ingat saja susun saja. Tak rupanya ada ada dia punya fawaid dia. Kenapa dia sebut macam tu? Kenapa dia tak sebut wahi wala'un wa nikahun wa sabab? Nah, wa nasab. Tak. Dia sebut wahi nikahun wa wala'un wa nasab. Kenapa dia sebut dengan turutan tadi? Semuanya ada sebabnya. Jadi para masyayikh ni masya-Allah tabarakallah. Baik terus. Wala'alla qailan yaqul inna mutala'ata mithlu kitabika kitabuka hadha takshifu awratil takshifu awratil fuqara. Na'am. تكشف عورات الفقراء من أهل العصر فهلا أسبنت ذيل ستري على إخوانك من أهل العصر. تمام. Jadi membuka memutalaah kitab kamu ini hada takshifu aurat alfuqara min ahli al'asr. Ini seakan membuka aurat fuqara pada zaman ini. Jadi buka aib tersebut. Nah. Terus halla fahalla أسبلت ذيل الستر على إخوانك من أهل العصر فإنه لا يدع أحدا من الأكابر يعتقد في أحد من هؤلاء المشايخ. فهل أسبلت ذيل أسبلت maksudnya apa? Kamu turunkan sedikit kainnya menutupi aib إخوانك من أهل العصر. Maksudnya kamu tutup sedikit aibnya pada waktu tersebut di kalangan ahli turuq khususnya masyayikh. Inna la yada ahadan min al-akabir ya'taqidu fi ahadi min ha'ula'il masyayikh. Sehingga orang tidak akan beriktiqad yang tidak baik kepada masyayikh pada waktu tersebut. Fa naqulu li hadzal qa'il terus inna jumhur al-ulama inna jumhur al-ulama inna jumhur al-ulama was-sufiyyati من المتقدمين والمتأخرين قد سبقونا إلى التأليف في مثل ذلك. نعم. كتا الشيخ عبد الوهاب شعراني إن جمهور العلماء والصوفية من المتقدمين والمتأخرين قد سبقونا إلى التأليف مثل هذا في مثل ذلك وبينوا أخلاق الصالحين من الطالحين والصادقين من الكاذبين والمتفاعلين من المخلصين ولم يلتفتوا إلى كون ذلك يلزم منه كشف سوءة من كان بخلاف الصفة من أخلاق السلف الصالح. Jadi para pemuka kami terlebih dahulu dulu pun tulis dah macam tu. Dan tak dinilai pula kitab tersebut sebagai membuka aib orang yang berbeza dengan sifat tersebut. Tak buka pun. Jadi kitab ni bukan sebut nama orang. Kitab ni bukan sebut kata ha, jaga-jaga dengan syekh ni, dia ni pengaruh ni. Dah, tak sebut itu. Dia sebut akhlak tadi secara umum. Baik. Bahasa-bahasa. Nah, ini bukan buka aib orang. Karena para masyayikh dulu pun dah garang kitab macam tu. Kata Imam Abdul Wahab Syarani, qala Allah Ta'ala wa qulil haqq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Fahuwa wa in terus fahuwa wa in lazima min bayanihim sifatus salihin. أيوه حدك أستار الكاذبين. لا أنت حدك. وإن لزم من بيانهم صفات الصالحين. نعم صفاتنا إرابة. ف
فعلم به نعم بيانهم صفات الصالحين حتك أستار الكاذبين متينا حتك أستار الكاذبين فلا حرج عليهم في ذلك لقصدهم بالأصالة الخير للمسلمين ومعلوم أن الإثم إنما هو تابع للقصد نعم الذي كتب شيخ فهو وإن لزم من بيانهم صفات الصالحين حتك أستار الكاذبين kalau lazim dengan penerangan tentang sifat salihin ini nanti akan terbuka sitarnya kaum yang kadzibin yang akan terbuka sitar tersebut nampak ke pembohongan mereka fala haraja alaihim fi dhalika liqasdihim bil asalati alkhair lil muslimin maka tidak ada masalah kenapa kerana qasad mereka adalah asalah liqair lil muslimin asalati alkhair untuk memberikan kebaikan kepada muslimin wa ma'lumun anna lisma innama huwa tabi'un lil qasdi kerana sekarang ni yang tujuan saya menerangkan akhlak salihin. Baik, kalau dengan sebab terang akhlak salihin, terbuka hijabnya orang kadzibin. Itu bukan tugas saya. Saya bukan tujuan untuk nak terang berkenaan dengan keburukan. Saya nak terang yang baik. Bila faham yang baik, orang tahu-tahu ini tak baik. Maka itu bukan tujuan saya. Itu lazim saja daripada apa yang telah berlaku. Sebabkan saya buat macam ni, lazim dia tahu hak yang tak baik. Maka itu bukan tugas saya sebab semua yang menulis kata ism innama huwa tabi'un lil qasd. Dosa ini diikut dengan apa yang kita qasad. Saya qasad untuk apa? Untuk buka aib orang? Tak. Saya qasad saya untuk bagi orang ikut akhlak salihin. Itu saja. Kata Syekh. Faham? Nadhiru ma qalahu ulama'una fi al fi fil junubi. Nah. Ini contoh dia, misal dia seperti mana? Masail dia sama seperti para ulama kita sebut pada masalah junub. يقرأ القرآن لا يقصد القرآن أنه لا يأثم. Jadi orang yang berjunub kalau dia baca Quran dan tidak mengqasadkan tu Quran maka dia tidak berdosa. قالوا لأنه لا يكون قرآنا إلا بالقصد. Karena dia tidak akan jadi Quran melainkan dengan qasad. Quran akan jadi Quran dengan qasad. Masyaallah. ويؤيد ذلك ما ذهب إليه جمهور علماء الأصول من أن لازم المذهب ليس بمذهب. Dan ini jumhur ulama usul menyebut itu lazim mazhab laisa bi mazhab. Fa'ala annahu yajibu hamlu jami'i asyyaikh asy-syari'ati wal haqiqati alladhina huttu 'ala ahli zamanihim innama qasadu raf'a himmati ikhwanihim ila arfa'i mimma hum 'alayhi min al-akhlaqil hasanati la ghair. Mahabbatan fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi ihya'i syari'atihi la tashaffiyan lin nafsi min al-aqran. وطلبا للرياسة عليهم وانتشار الصيد بالصلاح حاشاهم رضي الله عنهم من قصد مثل ذلك تمام او من قصد مثل ذلك jadi jumhur apa ni kita tahu bahwa wajib حمل جميع اشياخ الشريعه والحقيقه الذين حطوا عن اهل زمانهم لما buat macam tu tujuannya untuk apa para masyayikh para ahli syariah dan juga اشياخ الطريقه حقيقه قصد مايكا adalah untuk raf'u himmati ikhwanihim ila arfa' mimma hum alayhi min al-akhlaq al-hasanah la ghair. Dia mereka menulis kitab-kitab tersebut untuk nak angkat lagi himmah, nak meninggikan lagi himmah untuk mengikuti akhlak tersebut. Hanya tujuan dia untuk menghidupkan syariat agama Allah Taala dan juga kerana kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan tujuan untuk nak tashaffiyan fi nafsi al-aqran. Talaban liriyasah untuk nak dapatkan kedudukan, untuk nak bagi apa ni kata saya lebih hebat daripada teman saya. Juga untuk nak bagi intishar Said bis salah. Nabi kata dia orang yang baik. Seluruh dunia kenal dia dengan perkara tersebut. Hasyahum. Dan jaga-jaga mereka tidak akan lakukan sedemikian. Wa as'alullah ta'ala. Terus. Wa as'alullah ta'ala min fadlihi an yanfa'a bihadal kitabi mu'allifihi wa kadibihi wa sami'ihi wa nadiri fihi. Itu yang kebacaan ni. واسال الله تعالى من فضله ان ينفع بهذا الكتاب مؤلفه وكاتبه يعني ينفع مؤلفه بهذا الكتاب jadi فاعل نعم ينفع بهذا الكتاب مؤلفه وكاتبه وسامعه والناظر فيه jadi semua syekh doa ni al-imam Abdurrahman syekh doanya mustajab amin kita doa moga Allah taala berkati kita juga amin kerana al-imam mendoakan moga Allah taala dengan kelebihan yang Allah taala berikan an yanfa'a bihadzal kitab akan memberi manfaat dengan kitab ini kepada siapa yanfa' mu'allifuhu penulisnya sendiri wa katibuhu
penasihnya. Dan zaman dulu kan zaman menulis. Jadi zamanlah termasuk postostiknya, contoh. Pencetaknya. Katibuhun masuk termasuk zaman sekarang ni pencetaknya kitab ini, yang mencetak kembali kitab ini dengan tahqiq dan sebagainya. Maka ini juga akan mendapatkan yang terbaik di sisi Allah Taala. Sami'uhu, yang mendengar, wa naziru fi, yang tengok saja. Nazir ini bukan tengok saja, no? Nazir maksudnya tengok dengan imanin nazar. Nazar maksudnya melihat dengan iman nazar. Maksudnya tengok dengan sungguh-sungguh untuk beramal. Innahu subhanahu wa ta'ala sami'un mujib. Farahimallahu, terus rahimallahu min akthar man rahimallahu man akthara min muta'alati hadha muta'alati. Kita sudah tukar urut, no? Muta'alati hadha kitab. Naam. وطالب نفسه بالعمل بما يراه فيه من الأخلاق. نعم. ويجدد طريق السلف بالفعل لا بالقبول. فرحم الله من أكثر من مطالعة هذا الكتاب. رحمن الله تعالى kepada siapa yang banyak مطالعة kitab ini. وطالب نفسه بالعمل بما يراه, dan dia menuntut pada dirinya untuk beramal dengan apa yang dia lihat dalam kitab ini. فيه في الكتاب من الأخلاق. ويجدد طريق السلف. نعم. Tariqah salafi bil fi'li la bil qawl. Dan juga dia akan menghidupkan kembali jalan para salafus salih. Bukan salafi ni. Nah, tariqah salafi. Yalah, dia mudafu ilaih. Dan tariq wahabi. Bil fi'li la bil qawl. Dengan perbuatan, bukan dengan ucapan sahaja. Wasammaituhu. Terus. Wasammaituhu tanbihul mughtarin. Tanbiha. Wasammaituhu tanbihul mughtarin. 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 أواخر القرن العاشر أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر سلفهم الطاهر ها را را نبتشام جنا هير هير هيرا كهيرو كهيري الطاهري Jam. Ha, sebab apa pula lah. Ha? Jadi tapi betul dah baca tadi ni, tambihul muqtarin awakhiri, betul dah. Ha. Al muqtarin awakhiri. Yani mereka yang hidup pada akhir kurun yang ke-10, ala ma khalafu fihi salafahum at-tahira. Ha. Salaf tu yang tahir. Tahir itu sifat bersalaf. Tahira. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ja'alahu Allah Ta'ala khalisan wajhihi al-Karim. Wa u'idhuhu bi kalimatillahi tammati min syarri kulli aduwin wa hasidin. Yadussu fihi ma laysa min kalami. Mimma yukhalifu zahir al-kitabi wa sunnati. Kullu thalika liyanfuran nasu min mutala'ati. Imam mendoakan kepada Allah. Nah, agar dijaga kitab ini daripada hasid, orang yang hasad. Yadussu fihi ma laysa min kalami, yang memasukkan kalam yang bukan kalam al-imam. Ada berlaku pada zaman Imam Abdul Wahab Syarani, banyak kitab beliau dicemburui oleh orang pada zaman tersebut. Dan kerana zaman tadi zaman apa ni ditulis, yang dapat kitab, maka mereka akan mengarang menyalin balik kitab. Sebab zaman tu tak ada postostate. Jadi ada sebahagiannya memasukkan yang bukan ditulis oleh al-imam. Cuma alhamdulillah al-imam Abdul Wahab Syarani dia akan tinggal satu nuskhah yang dia karang dekat dia. Jadi lepas tu boleh tengok balik yang dia karang dengan yang telah disalin balik. Ada yang disalin tadi ditambah perkataan yang tak disebut oleh beliau. Ini bahkan jadi fitnah kepada al-imam Abdul Wahab Syarani radhiyallahu anhu pada zaman tersebut. Dan banyak berlaku kepada beliau, dia dipukul, banyak-banyak Imam Abdul Wahab Syarani banyak ujiannya. Banyak ujian yang telah berlaku kepada beliau sepanjang hidup beliau. Kerana untuk nak menghidupkan jalan ini. Biasa. Mujadid pada setiap zaman, mereka akan diuji dengan ujian yang berat. Kemudian apa ni, itu sya'nul qutub. Mereka akan menanggung ahwal ummah ini dengan berat. Kerana diuji dengan berat. Dan sebagainya. Kullu dhalika yamfuran nas min an-nasa min mutala'atih. La minta maaf. Diyamfuran nasu min mutala'ati. Jadi adalah untuk nak menghilangkan dan juga menjauhkan manusia daripada mutala'ah kitab ini. Terus. Wa yahrumuhum.
لينفر ويح لينفر. jadi ini ataf kepada ينفر ويحرمهم ويحرمهم مما فيه من الفوائد كما وقع لي ذلك في كتاب المسمى بالبحر المورود في المواثق والعهود. يعني كتاب الإمام yang dikarang yang terjadi fitnah kepada Al-Imam, itu kitab Bahr al-Mawrud fi Mawathiq wal Uhud wa fi muqaddimati kitabi al-musamma bi kashf al-ghummah an jami' al-ummah wa hasala bidzalika fitnatan 'azimah fi Jami' al-Azhar wa ghairihi. Jadi berlaku fitnah 'azimah kepada Al-Imam di Jami' Azhar dan sebagainya tempat yang lain. Wa dhanna ghalibul mutahawwirina anna ma dassuhu min al-aqa'id az-za'iqah wal masail al-qariqah li ijma' al-muslimin. Dimasukkan dalam tu masail akidah yang bercanggah dengan agama, dan juga masukkan masalah yang mukhalafah dengan ijma' jumlati ma'taqadtuhu wa tadayyantu bihi wa masalima min al-wuqu' fi 'ardi illa qalilun min an-nas wa lam taqmut tilka al-fitnatu hatta arsaltu nusqataini as-sahihataini min al-'uhud wa min kashf al-ghumma ila ulama' jami' al-azhar. Sehinggalah, kata beliau, fitnah tadi terus berterusan. Jadi fawdha pada waktu tersebut, orang pakat tuduh Al-Imam Abdullah Asy'ari ini membawa ajaran sesat dan juga ajaran tidak betul dalam kitab beliau. Sehinggalah, kata beliau, saya menghantar sendiri nuskah yang sahihatain, dua nuskah yang tepat yang saya sendiri karang kepada para ulama Jami' al-Azhar. Wa kuntu bihamdillahi ta'ala qad ittala'at masyayikhul islami alaihima wa wada'u qututahum alaihima. Dan mereka sendiri yang meletakkan takhriz kepada kitab-kitab tersebut. Wa ajazuhuma wa madahu muallifihima fa fattashuhuma falam yajidu fihima shay'an mimma dassahu al-hasada fihima wa asha'uhu. Dan bila mereka tengok pada waktu tersebut tidak ada pun, dan mereka memuji pula kepada penulisnya iaitu Al-Imam Abdul Asy'ari, dan tidak ada sedikit pun apa yang ditulis oleh golongan hasadah tersebut. Zaman dulu, kitab kalau ditulis dengan tangan, payah nak ubah balik. Nak ubah balik, nak kena potong balik, payah. Zaman lah tak apa, dia tulis kena komputer. Kalau keluar kitab, kalau kata dah kena-kena tu, dia bolehlah edit balik. Malah ni kitab asal. Kitab asal, dia akan, orang panggil apa, kalau nak tukar kitab tersebut, dia kena tukar, dia kena potong, kalau tak betul dan sebagainya. Sampai kitab yang asal. Wa inda zalika, sabbu man fa'ala dhalik. Maka pada waktu tersebut para ulama mencela siapa yang melakukan pembohongan tadi. Wadara'u sahati min tilkal aqaidiz za'irah bihamdillahi ta'ala. Dan mereka sendiri yang bara'ah, maksudnya para ulama Azhar sendiri yang meletakkan perlepasan ataupun membersihkan kembali nama Al-Imam Abdul Wahab Syahrani radhiyallahu anhu pada waktu tersebut daripada akidah yang dicanggah dengan agama. وما تخلف بعد ذلك عن تبرئتي إلا من وقف مع حظ نفسه ولم يستبرئ لدينه من الفقهاء والمباشرين والتجار. Jadi ada juga yang tidak yang tidak membersihkan lagi perkara tersebut. Ada yang datang minta maaf, ada yang tidak datang. Teruskan dengan tugas-tugas mereka. Min jumlati man barra'ani wa hamahu Allah min al-wuqu' fi 'irdi سيدنا ومولانا شيخ الإسلام الشيخ شهاب الدين ابن النجار الحنبلي سيدنا وملاذنا الشيخ ناصر الدين اللقاني سيدنا ومولانا الشيخ شهاب الدين الرملي سيدنا ومولانا شيخ شهاب الدين الحلبي الحنفي سيدنا ومولانا شيخ ناصر الدين الطبلاوي والأخ الصالح شيخ شمس الدين الخطيب شربيني. يعني اسمه ان علماء yang tabri'ah yang telah meletakkan kata Al-Imam Abdul Asy'ari ini bersih daripada tuduhan tersebut. Ini yang meletakkan takhris tadi. Al-Akhu Salih Al-Syeikh Nuruddin Al-Tandatai, Al-Akhu Salih Al-Syeikh Najmuddin Al-Ghaiti, Al-Akhu Salih Al-Syeikh Sirajuddin Al-Hanuti Al-Hanafi, Al-Akhu Salih Al-Syamsuddin Al-Qal'ami Al-Qami, Al-Akhu Salih Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Murshidi, Al-Akhu Salih Al-Syeikh Syamsuddin Al برحمتوشي الحنفي والأخ الصالح الشيخ زين الدين الجيزي
والأخ الصالح شيخ أمين الدين ابن عبد العال وجماعة كثيرة ذكرناهم في كتاب الطبقات رضي الله عنهم أجمعين. فكل هؤلاء لم يبلغني أن أحدا منهم صدق في شيئا مما دسه الحسنة. Ini adalah orang-orang yang ketika sampainya berita buruk tadi, mereka tidak membenarkan berita tersebut. Ini baru teman. Sampai berita buruk, cek dulu, tengok dulu. Ini siapa orang ni? Kami kenal dia. Takkan dia buat macam tu. Tanya dulu. Tamam? وَأَعْرِفُ بَعْضَ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَهَوِّرِينَ فِي الْوُقُوعِ فِي أَعْرَادِ النَّاسِ يَعْتَقِدُونَ فِيَّ سُوَ الْعَقِيدَةِ بِحُكْمِ تِلْكَ الْإِشَاعَةِ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا. Dan aku mengenal sebahagian jamaah yang mutahawwirina fil wuqu' fi aradin nas. Mereka ni memang terkenal suka mencari kesalahan. Dan mereka beriktiqad dengan iktiqad yang tidak baik kepada aku dengan mengatakan bahawa aku ini buruk pada akidahnya. Dengan disebabkan tilkal isya'ah, sampaikan berita buruk tersebut, maka lagi kuat mereka nak tuduh kepada al-imam. Mama minhum ahadun ijtama'a bi qat. Tengok. Seorang pun tak pernah bertemu dengan aku mereka ni. Yang ni yang berlaku. Dia kata-kata kot jauh saya jumpa tak pernah pun. Tengok. Kata kat ruak jawi haram tak nak main macam ni. Kata daripada jauh, cuba main jumpa. Jumpa pun tak jumpa. Tak kenal pun. Ya. Kita jumpa tengah jalan, bagi salam pun tak. Kita tengok pun tak senyum. Hebat belajar masa ni. Selisih tepi lah. Sebab tak tahu. Budak lagi. Saya kat 40 dah umur. Hampir baru je main. Masa saya main ke sini ni, kamu masih sekolah rendah lagi. Dan ni main dia jadi kawan. Bila jadi kawan, jadi musuh. Oi. Hanya kerana dengar daripada mulut orang. Jumpa kita tak pernah. Muasyarah dengan kita pun tak pernah. Makan dengan kita pun tak pernah. Apa pun tak pernah. Dengar pada orang. Dan akhirnya, jadi musuh. Tiba-tiba. Dia bagi salam, tak jawab. Tak jawab salam. Dan saya pun jenis tak suka bagi salam ke orang. Rupanya ada. Bukan kerana sombong. Mula-mula tu nak jadi kita rasa dah tak mau bagi salam, saya tak bagi salam. Bagi salam ni sunat. Jawab salam punya wajib. Rupanya dalam kitab Imam Abdul Asyar ni disebutkan. Al-Imam Ibrahim Matbuli, Al-Qutub, dia tidak pernah bagi salam ke orang. Kenapa dia tak pernah bagi salam ke orang? Kerana dia bimbang. Takut orang tersebut ada syait dengan dia. Kalau dia bagi salam, wajib orang tu jawab salam. Tiba-tiba tak jawab salam, dia dah berdosa disebabkan saya. Saya bagi salam, dia berdosa. Kerana dia tak mau jawab salam saya. Lebih baik tak bagi salam tu. Senang. Bukan kena sombong, kerana mengelakkan dia daripada dosa. Lepas tu saya kalau jumpa puak ni, saya takkan pergi salam. Sebab tak tahu. Saya pun dia pun buat muka kelak, kita pun muka lagi kelak. Bukan kena sombong. Tapi kerana kesian. Takut nanti bagi salam tak jawab. Memang sungguh pernah berlaku. Bagi salam tak jawab. Mungkin tak dengar kot. Mungkin dia kena pakai alat kat telinga. Punya sombong sampai macam tu. Baru lagi, budak lagi. Umur baru berapa tahun. Duduk di Mesir baru 2-3 tahun. Kamu dah punya akhlak macam tu, ya Rob. Tu macam mana nanti jadi pemimpin umat nanti? Lagi berat pada waktu tersebut. Hanya kerana musuh kamu dengan kamu tak kenal musuh tersebut. Dan kemudian kamu terus bermusuh dengan dia. Sangat ajaib dah benda macam ni berlaku. Belajar mana ni? Belajar Azhar. Nah. Yang lebih ajaibnya hanya musuh kerana apa? Kerana politik. Tu ya. Dan kerana dengar berita orang. Kita tak heran kan, kalau tak dibendung perkara tersebut akan makin berat. Masalahnya itu tak ditegur. Yang ditegur pada orang mengaji. Orang mengaji ni yang ditegur sangat. Mengaji saya tinggi-tinggi, balik tak ni apa tak idea ni. Oh, tu lah. Yang hak puak tak mengaji langsung ni haram tak tegur pun. Kalau nak tegur sikit, pilah mengaji. Mengaji kena sungguh-sungguh. Sebab itu je. Nah. Kalau sebab apa? Sebab yang ni lah nanti akan balik duduk. Ikut, cakap dan sebagainya. Ha, itu. Kerana tu saja menyebabkan mereka tutup mulut dan juga bersetuju dengan kelompok tersebut. Padahal patutnya hantu yang kena diberi perhatian dulu. Kalau dulu, apa ni, Ustaz Harun Din, tunggu Haji Harun Din main ke Mesir. Saya ingat lagi. Belajar bahasa Mesir suka tanya soalan yang sama. Kalau Tok Guru main aja buat majlis di dataran, dia pakai majlis tanya soalan. Soalannya apa dia? Kami nak buat apa Tok Guru nanti kalau balik? Nak tolong macam mana dengan perjuangan agama Allah Ta'ala ni? Soalan tu yang ditanya setiap tahun. Dan orang yang sama yang tanya. Kita tengok, nah, dia ni lagi. Ada orang lain kah? Masalah dia kita kenal. Majlis ilmu tak datang. Apa tak datang? Tapi kalau main ni dan nak tunjuk kata, oh inilah pejuang. Nak tanya kami nak kena buat apa? Tak payah tanya, tak apa. Balik buat je kerja. Kalau nak buat, tanya apa? Tanya nak sonok ni. Ustaz Zahar main, kan?
Bujang lah waktu tu. Jadi kita pun nak tengok lah Pak Long ni lagi. Tak ada orang lain lah. Apa jawapan Tuan Guru Haji Harundin? Tuan Guru Haji jawab apa? Serukkan luk lah. Bagi kami lah buat jar-jar tu. Kamu duduk sini belajar lah. Mengaji sungguh-sungguh. Jumpa masyaih. Lepas tu tak keluar pula lah satu Facebook. Tak keluar senyap. Cuba kalau Tuan Guru Haji Harundin jawab apa? Balik nanti. Pergilah terus. Daftarkan diri. Takbirlah kuat-kuat. Kata. Dia akan jadi apa lepas tu? Oh, yang tu akan keluar status Facebook 4 tahun berturut-turut. Tapi kalam Tok Guru Haji Harundin tak keluar sampai lah. Saya tengok. Tak pernah seorang pun keluar kalam dia. Tapi kalau ada pimpinan datang, kemudian bercakap berkenaan politik, pasal oh, keluar terus esok. Esok, bukan esok. Seminit tu juga. Dah, tukang tulis. Tulis. Ini politik. Saya bukan nak perli, tapi nak perli. Yang tu ya. Cukup kalut benda tu, ya Allah. Yang Ustaz Harundin tegok pasal benda tu. Tok Guru datang. Tok Guru Haji lah. Lubuk tapah. Mai suruh mengaji. Tak keluar. Sebab Tok Guru Haji lah mai ruak jawi. Itu je. Nah. Ni bukan orang biasa. Ni hak lebih lama daripada kamu lagi. Hak duduk dan pegang jawatan lagi. Dan dia pun pesan benda yang sama. Tok kalut lah dia kata. Hak tu berserah kat kami lah. Kamu kalut apa? Mengaji kat sini. Masak. Jumpa masyaih. Pergi ambil mengaji sungguh ilmu. Tak pakai yang tu. Itu. Tak tulis senyap. Syekh duk sembang apa dia? Siapa nak ganti Tok Guru ni? Siapa nak ganti? Yang kita duk tengok haduk sebut ni. Nak ganti tu pun macam program kalut. Tak mengaji apa semua, mengaji free ya. Tak main. Zaman dulu kan zaman muhafazah, duduk jauh-jauh. No. Kalau pimpinan mai, ya Allahu akbar, berduyun-duyun apa ni trengko daripada muhafazah. Masjid Azhar tiap-tiap hari pengajian. Tak berduyun-duyun pula mai. Itu orang ingat Masjid Azhar jangan mengaji. Lambat kalau kami tahu lah. Aku pun pimpinan juga dulu ni. Aku tahu lah di tempat hangpa ada siapa. Wahabi dah banyak. Hadut mengajar. Tu yang suruh mai ke sini. Tak boleh pula mai. Tapi kalau mai kat tempat lain tak apa, tak ada masalah. Mai program kutik kerang tak apa. Saya duduk mesin 16 tahun baru kali pertama pergi kutik kerang di Dumiak. Hak baru ni lah. Cuma sebab ada Muhammad Abu Nur. Dia suka makan kerang. Jadi bawa dia pergi baru ni. Tu kali pertama sebanyak 16 tahun saya duduk di Mesir. Tu baru pergi. Nah. Saya pergi ke, pernah pergi ke Dumbiak tapi tak pernah pergi kutik kerang. Okay. Kemudian dijamu oleh orang Dumbiak kerang. Dumbiak orang lelaki semua. Kawan-kawan kita. Bila kita sebut benda ni, apa? Berasa hati, marah. Kata kita nak perli apa semua kali. Ni pun sama lah. Dia kata macam ni. Dia kata, tak yalah ni tutup lah air. Kan? Sabalta satra apa ni ikhwanikum. Tutuplah sikit aib kawan-kawan tu, janganlah buka sangat apa semua kali. Macam dia seorang je mengaji, tak apalah. Kalau nak kata nak cerita pun cerita, sebut pada jauh saja buat apa. Kami kenal lah Ustaz Nazrul tu, ha, kenal cerita lah. Tak cerita pula sampai lah. Kami kenal lah dia tu, kami tahu lah dia tu. Kami tahu tu ayat semua tu, ayat apa tu. Tu ayat nak tarik daripada jauh tapi tak sebut apa dia. Kenapa tak boleh pergi ya dekat ustaz tu? Bukan tak mau cerita tapi kau cerita lagi tak tahu apa dia. Cerita lah. Yang nak cerita sangat, cerita. Kami cerita pula lepas tu. Lepas tu keluarlah motor game semua sekali kan. Duk mesti kerja, duk perbaik motor ya. Pebek motor, tengok motor, motor balik-balik jadi syekh. Dia sebab besar, dia orang ulama, pernah korah. Ngaji pun tak, pergi jumpa dengan masyaih pun tak. No. Dia duduk press motor je. Siang tidur. Kena-kena duduk buat sibuk depan komputer. Lepas tu balik, pergi ke program, malam program. Ceramah sana, program, pergi buku rasmi program sini. Oh, rajin lah tu. Masyaih tak pernah pergi. Takkan ajak lah. Tu bila kita tegur yang ni, oh kata, oh, dah, janganlah macam tu. Tak boleh kata, kawan-kawan dia balik berjuang. Ish aku. Kalau balik, terus dengan motor tak apa. Masalahnya, balik buka bengkel. Bengkel motor, macam kawan, apa ni, ada ustaz kita. Ustaz Wan, Pahang. Balik memang sungguh bahagian kereta, motor, ha, tak apa. Memang sungguh. Main mengaji juga. Ustaz Wan main mengaji. Main mengaji kerana apa? Lepas fardu'ain tak apa, nanti jadi suami kepada isteri dan nanti boleh mengajak anak isteri. Alhamdulillah khair.
Yang mana tahu dia jadi tok guru nanti. Tapi ada bengkel. Ni tak masalah dalam mengaji pun tak. Bengkel pun tak faham nak pergi mana pun. Macam nak tukar plak kan. Kat plak, kat tayar. Kat plak, kat tayar. Dua tu yang dah pergi. Tak tahulah. Baik, balik kepada tajuk kita. Rasa ia lebih kata banyak lagi kepada orang. Baik. Dia kata, wala fawadni fi ilmin. Wala ra'ani wa ana u'allif. Wala qaman indahu. Bidzalika bayyinat qamat bayyinatun 'adilah. Wallahu yaghfiru lahum wa yusamihuhum. Masya-Allah. Tengok Syekh. Moga Allah Taala ampunkan mereka. Nah, ampunkan mereka dan Allah Taala samih. Musamaha dengan mereka. Wa balaghani an syakhsin mimman yunsabu ila al-'ilmi yaqul. Ma hadhihi al-umur allati tawatarat an hadha ar-rajul. Tawatarat, tengok guna bahasa. Tu main bahasa apa ni? Bahasa untuk nak mencela ni. Dia kata telah sampai ada seorang lelaki di kalangan ahli ilm yang dinisbah kepada ilmu. Nah, menyatakan ma hadhihi al-umur allati tawatarat an hadha ar-rajul. Ni apa yang berlaku kepada lelaki ni yang mutawatir ni kisah dia daripada lelaki ni, iaitu dikata kepada Imam Abdullah Asy'ari. Wa sammaha mutawatiratan ma'a anna ad-dass wal isha'ata lam takun siwa min ash-shakhsayn min ahli Misr khassatan. Dia kata dua orang ada buat cerita, lepas tu sebut tu mutawatir. Yang berlaku pada Imam Abdul Asy'ari ni, Allahu akbar. Ajib. Nah. Wa huma ma'rufan baina ashabina la yanbaghi dhikruhuma khaufan min sabbin nas lahum. Kata Imam Abdul Asy'ari, saya tak mau sebut dua orang ni. Karena kalau sebut takut nanti orang pakat cela dia pula. Nah. Dan inilah perangai para ulia Allah Taala. Masalahnya musuh mereka selalu sebut tentang mereka, depa tak pernah sebut pun nama musuh mereka dalam majlis. Tak pernah sebut nama musuh mereka kepada orang lain. Kecuali yang ahbab mereka sahaja. Orang yang kenal dengan mereka jadi tahu, kata oh, ini musuhnya sekian sekian sekian. Ini yang selalu bermusuh dengan dia. Tapi oh, dalam majlis awam kita akan sebut. Jadi duduk seorang, dua orang, tiga orang, baru dia tahu, kata, oh rupanya yang ni yang dimasukkan. Dan imam tak masukkan terus. Dan anak murid dia pula tak tulis langsung berkenaan dengan mereka-mereka tadi. Dan lebih ajib lagi, Al-Imam Abdul Rahab Sya'rani, antara akhlak beliau, musuh beliau, beliau akan masukkan dalam kitab tobaqatnya. Hak ni yang paling pelik sekali dalam kehidupan dunia. Mana ada orang dengan musuh dia boleh masukkan tobaqat? Tobaqat fuqaha, tobaqat ulama, awliya. Tiba-tiba Imam Abdul Sya'rani masukkan nama-nama musuh tadi dalam kitabnya. Puji pula tu. Buat ini ahli ilmu. Sampai orang tak tahu tu, ni musuh ke kawan dia ni? Sebab dia masuk dalam kitab dia. Sampai orang tak tahu. Nanti dia sebut sendiri dalam kitab dia. Dalam kitabnya apa ni, Lataiful Minan. Lataiful Minan tu. Minanul Kubra. Kata beliau, musuh-musuh saya lebih utama saya masukkan mereka ke dalam kitab saya. Dan memuji mereka. Sehingga orang tak tahu kata itu musuhnya saya. Nah, mereka bermusuh dengan dia. Dan dia memasukkan mereka di dalam kitab dia. Ajib lah. Kita kalau tak suka kat seorang, maka kita nak sebut nama dia kat dalam majlis kita. Taubat lahum lah. Nah. Macam saya buat tadi lah. Kata tu ya. Gitu. Tapi semua tak tahu siapa dia kan. Yang tahu-tahu YTT. Wahuma ma'rufani baina ashabina la yanbaghi dhikruhuma khaufan min sabbin nasi lahuma waqad mata wa daraja ila rahmatillah. Masya Allah. Wa daraja ila rahmatillah. Dan kedua-duanya dah mati. Dan kesemuanya telah sampai kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masih rahmat Allah lah. Ni walaupun bermusuh dengan beliau. Wa tali' ya akhi kutubi antafi' bima fiha min an-nushhi wa la tasghi ila qawlin hasidin. Nah, mutala'ahlah kitabku wahai saudaraku. Dan bermanfaat, mengambillah manfaat dengan nasihat yang ada dalam kitab tersebut, dan janganlah kamu isgha', yakni isgha' al-sam'. Jangan kamu panjangkan telinga kamu untuk mendengar daripada ucapan orang-orang yang hasid. Fa inni harartuha bihamdillah taala ala kitabin wasunnah, ala alkitabi wasunnah, qabla an adha'aha fil waraq, wa ana rajulun sunniyyun muhammadi, wa ma alaftu shay'an min alkutubi hatta tabahhartu fi ulumi syariah. Saya tidak menulis kitab dan tidak masukkan dalam kitab ini melainkan setelah saya tabahhur alim dalam ilmu syariah. وَهَرَّرْتُ مَوَادَّهَا عَلَى مَشَيْخِ الْإِسْلَامِ كَشَيْخِ الزَّكَرِيَّةِ. Dan saya tahrirkan kembali masail dalam kitab ini dengan masyaykh al-Islam. Antaranya guru saya, Syekh Zakaria Ansari.
وشيخ برهان الدين ابن أبي شريف والشيخ عبد الحق ابن سنباطي والشيخ نور الدين محلي وأضرابهم وأضرابهم رضي الله عنهم أجمعين. Maka karangan dia akan tulis pula, ditunjuk pula kepada gurunya. Betul tak saya tulis? Jadi karangan saya ini saya tunjuk kepada guru-guru saya dulu, dan mereka mengiyakan karangan tersebut. Wa iyyaka ya akhi an tusghi لقول أحد من أتباع هذين الشخصين الذين وقع منهما الدس في كتابي في كتبي. Jadi jangan kamu mendengar daripada apa yang telah disebut daripada pengikut-pengikut daripada dua kelompok ini. فَرُبَّمَا كَانَ يَعْتَخِدُ فِي يَسُّ تَقْلِيدًا لِشَيْقِهِ. Karena kemungkinan nah, pengikut-pengikut dia tadi telah su'uzon dengan saya kerana telah ikut dengan gurunya, maka dia pun su'uzon dengan saya. وَكَانَ سَبَبُ تَحْرِيكِ الْحَسَدِ مِنْ هَذَيْنِ الشَّخْصَيْنِ أَنَّهُمَا لَمَّا رَأَيَ النَّاسَ بَادَرُوا إِلَى كِتَابَةِ مُؤَلَّفَاتِ. Ketika mana tengok orang pakat mengarang kembali tulisan saya, maksud dia diambil, disalin semula. دَبَرَا هَذِهِ الْحِيلَةِ. Maka mereka mula, دَبَرَا هَذِهِ الْحِيلَةِ, mulalah melakukan hilah-hilah ini. وَدَسَى فِي كُتُبِ الْعَقَائِدِ فِي كُتُبِ العقائد الزائغة المتعلقة بالباطن لعلمهما أنهما لو رميان بالفسق والمعاصي الظاهرة كذبهما الناس. Karena mereka mula masukkan benda-benda yang pelik-pelik dalam kitab saya, akidah yang tak betul. Karena mereka tahu kalau mereka tuduh saya dengan ahli maksiat, mereka tuduh saya sebagai ahli yang fisik, ahli fisq, maka orang akan kata, bohong kamu ni, kami kenal Imam Abdul Wahab Syahrani, ahli salah. Jadi akhirnya dimasuk ke dalam tulisan. Macam itulah biasa. Walam yahsul lahumā mā qaṣadāhu min tanfīrin nāsi 'annī. Tapi tak berlaku. Orang tak lari pun daripada aku. Tak juga datang kepada aku. Waqad abra'tu zimmatahumā fi ad-dunyā wal ākhirah. Saya telah lepaskan. Saya telah maafkan mereka. Wa samahtu jamī'a min man ightābanī bisababihimā. Dan saya maafkan kesemua orang yang telah menghina dan juga mengumpat saya disebabkan kerana mereka berdua. Alhamdulillahi rabbil alamin idza alimta dhalik. Ha, masyaallah. Ni akhlak awal-awal lagi akhlaklah. Akhlak kita dengan musuh macam mana? Ha, masyaallah. Susah nak buat ni. Kita paling payah kali dengan musuh. Paling payah kita nak maaf dengan musuh. Tambah pula tu berkait dengan air, berkait dengan akhlak kita, berkait dengan maruah kita dan sebagainya. Paling susah sekali. Nanti kita akan tengok dalam lebih ajaib lagi perkara-perkara tersebut yang kita pun kalau tengok ni pakai tepuk kepala boleh nak buat dah. Wal nashra' fi maqsud hadha al-kitab insya-Allah. Fa aqulu wa billahi at-tawfiq wal i'anah min akhlaqi as-salaf as-salih radiyallahu anhum ajma'in mulazamatul kitab was sunnati kaluzumi dhill lis-syaqis. Mulazamah dengan kitab, dengan sunnah, seperti mana bayangan seorang tadi sentiasa bermulazamah dengan zatnya orang tersebut. Wa la yatasaddar ahaduhum lil irsyadi illa ba'da tabahhurihi fi ulumi syari'atil mutahharah. Dan mereka tidak akan duduk di depan untuk membimbing umat ini dengan irsyad, maksudnya dengan jadi syaikhut tazkiyah, melainkan setelah tabahhur mereka itu dalam ilmu syariah yang suci ini. Insyaallah minggu depan kita akan tengok perbahasan tersebut. Wallahu a'lam bissawab.